Oke, bisa dikeluarin nggak nih cowok? Lo bukti. Mana buktinya mana? Oke, gimana nih? Tadi kemana tuh cowok? Mana mau buktiin, nunjukin bukti mana? Handphone ada kita, coba kita kasih lihat buktinya. Coba Tina, dipeluk dulu biar ini, biar adem. Oke. Ya, ya. Oke, oke, lo biar gak berantem, lo munduran. Diam kayak kemudian. Oke, gini sini. Mas. Lo biar jauh di sana, di cewek sama cewek. Biar jauh. Ya. Ya. Oke, kita buktinya udah ada? Ada. Udah ada buktinya. Oke, kita lihat buktinya. Mas duduk dulu sih, duduk tenang dulu. Duduk, Mas duduk dulu sih, tenang. Kita lihat buktinya dulu, Ya, nah buktinya nih. Duduk, ya duduk aja Mas, ya. Ini apa sih maksudnya? Oh, ke gap. Mobil bergoyang. Udah Mas, duduk lu biar tenang, duduk. Lihat buktinya kan? Hah? Enak. Abol! Lihat buktinya kan? Udah lah, kamu gak usah ngelak lagi, udah. Lu lihat buktinya sekarang? Udah, sekarang semuanya lagi di bawah. Mas. Ya, lo pisah dulu, pisah di sana. Mas, di tempat cewek, yang sana, ujung sana. Sana, biar. Nah, nanti berantem, mundur. Oke, jangan berantem. Itu benar video apa tadi? Kemarin saya lihat dia di mobil. Di mobil? Oke. Sama cewek lo? Iya. Oke. Benar gak? Iya Mas. Saya Mas. Iya. Benar ya? Ternyata perselingkuhan lo ini. Intinya lo berdua sama aja. Tapi aku gak salah dong, Mas. Gayanya masih. Hah? Ayo. Apalagi? Ya, jangan mau. Pijet, Mas. Sama aja, kan? Pasti mobil. Ya, benar. Jangan mau. Ya, jangan mau. Oke. Okay. Kalian jangan mau. Emang kalian mau punya cowok kayak dia? Oke, udah. Nah, keluar. Udah, silahkan. Apa? Siapa namanya? Jerry keluar. Urusin masalah kalian. Ya, nanti kalian baikkan, saling berpelukan semua di belakang. Oke, coba keluar dulu. Keluar. Mantap. Oke. Ini kenapa sih tadi kalian pada kenapa sih? Pacar untuk minum kenapa? Masa? Cium saya mau apa enggak?
ini kita mencium bau-bau perselingkuhan di sini. Yeah. Oke, bukan hanya mereka aja, cowok-cowok juga mencium bau perselingkuhan di sini kan? Bau perselingkuhan memang tidak enak, ya kan? Dan Tina pun merasakannya. Dan sekarang saya akan ambil lagi satu nomor, dan kali ini giliran wanita lagi, ya? Oke. Oke, bosan jomblo, tenang, saya akan ambil nomornya. Dan set. Oke. Thank you, Yan. Nomor 22. Yuna, wanita seksi dan lugu ini mendambakan sosok pria yang setia dan tampan. Menurut pengakuannya, Yuna adalah tipe orang yang pekerja keras. Akankah Yuna berjodoh malam ini? Setelah beribu-ribu episode, ya, akhirnya lo turun juga. Sini, Sam. Nama siapa? Yuna. Oke, Yuna udah berapa lama di sini? Udah berbulan-bulan ya? Iya, udah lama banget. Nggak laku-laku, sih. Akhirnya turun ya. Udah bisa beli apa aja di sini? Udah bisa beli motor. Oke, ya udah. Oke, Yuna, kriteria cowok idaman kamu seperti apa? Aku sih orangnya nggak muluk-muluk ya, Mas. Oke, nggak muluk-muluk. Oke, apa nih? Sederhana berarti, permintaan sederhana. Manis tentunya. Manis tentunya. Nggak punya banyak masalah. Nggak ribet. Nggak ribet. Dan nggak pecicilan. Oh, nah ini cowok pecicilan semua di sini. Oke. Okay. Siapa yang nggak banyak masalah, nggak ribet, manis, terusnya suka sama Yuna berdiri? Oh. Tiga orang silakan turun. Baru kepanggil guys, 2 bulan. Oke, okay. Nama siapa? Glenn. Hah? Glenn. Glenn, agama? Revan. Hah? Revan. Revan, oh ada juga nama Revan sini ya. Ipai. Hah? Ipai. Ipai, sosok pria dewasa ini sudah lama menjomblo. Menginginkan sosok wanita yang cantik dan pastinya hot. Dapatkah Ipai menemukan sosok pujaan hatinya tersebut malam ini? Revan, seorang pria yang sudah lama menjomblo. Menurut pengakuannya, dia adalah orang yang pemalu terhadap wanita. Revan menambahkan sosok wanita yang mampu menerima sifatnya. Mampukah Revan menaklukkan hati salah satu kandidat wanita di garis tangan? Glenn, pria single dan macho ini, mempunyai sifat penyayang dan romantis terhadap wanita. Glenn menginginkan wanita yang jujur. Akankah Glenn menemukan sosok pujaannya tersebut malam ini? Oke, Glenn, Revan, dan Ipai. Kita panggil saja Rudy dan Arbi. Oke, Yuna pasti penasaran dong kepribadian dari ketiga cowok ini seperti apa kan? Penasaran banget lah Mas, cara dia mau memilih aku, mau jadi pasangan aku, masa aku nggak mau pisah mereka sih? Ini kriteria lo nggak nih? Manis? Cukup manis kah? Enggak. Enggak. Mas, bisa apa? Baru mulai nih. Enggak, adek gua lagi. Apaan sih lu? Adek lagi cari jodoh kok kayak gitu? Baru mulai lo. Apa sih? Bentar. Lo gimana sih bukannya? Dek. Gini kok mau jadi pasangan aku? Dek. Lo kenapa? Mas. Kenapa tuh, Jok? Adek gua, adek gua. Kamera. Ini kayak di luar ya? Kenapa, coba? Di depan itu. Adek gua. Kenapa? Adek gua ini. Yuk, Arbi. Lo kenapa? Why? Awas!
Mas, lu apa? Kalau ada gua di dalam kaki lu. Oke. Ini siapa? Ini gua. Ada lo. Oke, ini ada apa masalahnya, Mas? Coba. Ada apa masalahnya? Dia. Kenapa dia? Cewek gua direbut sama dia. Hah? Cewek gua direbut sama dia. Ya karena cewek lu suka sama gua. Nah, karena ini hubungannya ini siapa? Oh, hubungannya sama adiknya dia apa? Hubungannya sama dia apa? Dia selalu menghina geng motor kita. Dia selalu menghina geng motor kita. Selalu menghina geng motor lo? Geng motor saya. Siapa nih? Dia? Nih dia. Ini nih? Si ini. Geng motor apa? Kalau cuma dua tuh cewek. Lu gak cewek, lu habis sama gue. Oke, kalian ada masalah dengan siang cewek apa yang cowok? Gua salah sama kakaknya, dua-duanya. Apa yang bilang? Adik gua manfaatin doang. Lu bilang apa? Geng motor? Kalau cuma dua bukan geng motor. Apa gua harus panggil teman-teman gua, ha? Yang lebih banyak, bisa! Didi! Oke, kita jelas, oke. Adek lu cuma gue manfaatin doang! Pada minum! Bisa tenang gak? Bisa tenang gak? Bisa tenang gak? Kita ngobrol di dalam, yuk. Saya mau ikut di dalam, cewek lu ya. Okay. Wah, lu! Oke. Lu pikir gue takut sama lu? Mandra. Masuk. Nah, kita ngobrol di dalam, kita enggak tahu nih yang salah siapa nih. Emang ada masalah sebelumnya atau gimana coba? Oke, masuk ke dalam. Lagi lu ngapain sampai bareng sama mereka? Hah? Ya kenapa kamu mau diajak orang kayak gitu juga? Lo kalau mau, karena ini janji mau tenang kan? Janji mau tenang kan? Lo? Udah. Oke, tenang, semua bisa tenang. Oke, saya mau tanya sedikit aja. Oke, nama kamu siapa? Bara. Masalahnya apa? Dia itu udah ngerebut cewek saya. Ngerebut cewek kamu Glenn? Iya. Urusannya sama adeknya Glenn apa? Nah, Glenn, si adeknya ini yang namanya Ayu pernah deket juga sama saya. Pernah deket sama kamu? Iya. Terus kenapa kamu jahat sama adeknya? Kan kamu bermasalah. Saya gak suka kalau kakaknya itu selalu menghina motor geng saya. Motor kalian kan cuma dua, itu bukan geng namanya. Main-main cuma. Rudy, coba tolong diungkap Rudy, apa yang terjadi sebetulnya di antara mereka? Kalau yang saya lihat dari perasaannya, dari auranya, ini ada amarah yang membara dari siapa namanya? Bara. Bara punya amarah yang membara. Oh. Terus? Dendam. Udah, jadi itu yang dilihat dari Rudy ya? Iya. Oke. Coba Bara bisa duduk di sini, biar kamu tenang, relax. Ya, biar dia aja. Oke. Biar dia aja. Semua lo disuruh, yang disuruh lo. Lo. Bara. Gampang Bara, tinggal duduk di sini nih. Tuh, santai, tenang. Relax kayak di kompleks, santai kayak di pantai. Selalu kayak di pulau. Tuh, ayo duduk sini yuk. Duduk oke. Ya. Duduk sini. Oke, silakan Arbi mungkin. Oke, mother father. Mother father. Oke. Oke, kamu relax dulu. Atur pola nafas kamu, tarik nafas lewat hidung. Oke, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih nyaman, lebih relax. Oke, hilangkan segala sesuatu yang kamu rasakan sekarang. Sekarang kosongkan pikiran kamu dan biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih relax dari sebelumnya, dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu bergerak ke kiri dan ke kanan. Niatkan kembali ketika melihat jam tersebut bergerak, buat
sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan tiga, masuk dalam kondisi relaksasi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke? Dan secara perlahan, apapun yang kamu rasakan nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan akses segala informasi yang kamu simpan. Satu, dua, tiga.